Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tom and Tu. Masih bersama saya, Momi Bunda Pale Bule Pade Mbok De. Dan kali ini tentunya saya akan berbagi ke kalian semuanya bagaimana memilih meja belajar yang cocok buat anak cewek ya, atau anak perempuan. Dan seperti apa meja belajarnya? Jawabannya ada di video ini. Oke, semuanya di sini sudah ada meja belajar dan tentunya kali ini saya akan membahas meja belajar yang cocok buat anak cewek ya, atau anak perempuan atau anak putri ya. Nah, seperti apa meja belajarnya? Kalau di depan ini tentunya tidak cocok ya, Momi Bunda ya. Nah, buat Momi Bunda yang cari meja belajar buat anak ceweknya atau anak perempuannya, nah ini ya meja belajar yang memang ini cocok banget ya buat anak cewek ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada cermin. Biasanya kalau anak cewek itu suka sekali ngaca ya, dandan itu sudah mulai suka ya. Dan ini warnanya pink tentunya itu bisa bikin lebih happy, lebih semangat lagi ketika belajar, dan ini lebih feminim ya warna pink ini. Dan ini tentunya cocok banget buat anak cewek ya. Dan juga di sini karakternya itu Hello Kitty, Momi Bunda. Dan ini cakep banget, cantik banget buat anak cewek ya. Dan yang paling menarik dari meja belajar ini sudah ada, nah ini sudah ada kursinya, Momi Bunda. Dan kursinya ini sudah dilengkapi dengan busa sehingga empuk dan nyaman sekali ketika duduk di kursi ini. Pastinya lebih nyaman ketika berlama-lama belajar di sini. Dan juga yang paling menarik dari meja belajar ini, Momi, ini sudah ada ini apa itu tabungan, apa itu namanya, celengan atau apa, tempat untuk nabung uang di sini, Momi Bunda ya. Jadi untuk mendidik putra-putri atau ini cewek ya, putri kita itu bisa nabung di sini. Atau pilihan yang lain untuk memilih meja belajar cewek atau perempuan ya, itu bisa yang ini ya, Doraemon. Kalau Doraemon ini cowok bisa, cewek juga bisa, Momi Bunda ya. Nah, ini juga cantik banget ya, karena ada Shizukanya di situ dan Doraemon, dan tentunya ada Dorayaki yang selalu di bawah Doraemon ya. Ketika lapar bisa makan Dorayaki. Dan warnanya juga cukup menarik, warnanya biru. Wow, ini pastinya putri Momi Bunda yang ada di rumah lebih semangat. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kursi yang sudah ada busanya di atas sehingga bisa nyaman ketika duduk di kursi ini, Momi Bunda. Putra-putri Momi Bunda bisa nyaman belajar di sini. Dan juga yang paling menarik dari meja belajar ini sudah ada cerminnya. Buat anak cewek ini cocok banget ya. Karena apa? Karena biasanya itu suka ngaca ya anak cewek, suka dandan. Dan juga di sini itu untuk tempat pernik-pernik, tempat make up juga bisa ya, Momi Bunda ya. Nah, oke. Dan juga ini sudah ada raknya ya. Di bawah ini ada dua rak penyimpanan dan sudah ada kuncinya ya. Dan tentunya bisa untuk menyimpan perlengkapan belajar dari putra-putri Momi Bunda yang ada di rumah. Sorry ya, putri ya. Karena ini meja belajar yang cocok buat cewek ya, anak cewek ya. Nah ini bisa sebagai bahan rekomendasi ya para subscriber dan para viewer di channel Tom and Tu. Dan semoga ini bisa menginspirasi dan sebagai bahan pilihan dan perbandingan ketika Momi Bunda mencarikan meja belajar untuk putrinya. Oke ya, cakep banget, manis banget ya. Nah ini ada warna pink atau juga warna yang biru seperti ini. Dan ini cocok banget buat anak cewek karena ada cerminnya buat ngaca. Dan harganya untuk meja belajar ini itu harganya 800.000, itu sudah dilengkapi dengan kursi yang sudah ada busanya seperti itu, Momi Bunda. Wow, mantap sekali. Oke, itu tadi review meja belajar yang cocok untuk anak perempuan atau anak cewek. Dan buat Momi Bunda yang ada di rumah yang bingung mau cari meja belajar buat putrinya, semoga ini bisa menginspirasi. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.